Teman-teman, di video kali ini saya ada permainan Amazing Roulette, yaitu Amazing Roulette, permainan yang sangat menegangkan dan sangat seru. Ini bisa dimainkan dengan dimainkan 6 orang. Jadi ada 6 orang yang bisa main terhadap mainan Amazing Roulette tersebut. Tapi jangan lupa untuk permainannya di atas 14 tahun ya teman-teman, karena di bawah segitu takutnya masih kaget, takut gitu kan. Nah, kita akan lihat baliknya. Nah, seperti ini ya teman-teman, dia juga memakai baterai. Tuh, baterainya A2, 3 piece. Nah, terus, jadi caranya mudah banget. Ini kita masukin ke jari gitu. Jadi, siapa yang kena jebakan, siapa yang kena, misalnya kena setrum, berarti itu dia, berarti dia kalah gitu. Ya, mungkin kurang lebih begitu teman-teman. Jadi coba saya akan buka, dan saya juga nggak berani untuk mencobanya karena saya juga takut sama yang namanya setrum-setrum. Nah, kita lihat seperti ini penampakannya teman-teman. Dan di sini juga ada buat nempel gitu ya, perekat buat nempel di ubin, di lantai, ya kan? Jadi supaya dia tetap stabil, nggak lari kemana-mana, nggak licin. Nah, ini ada baterainya, kita lihat, coba. Nah, 3 piece. Coba saya akan coba ambil baterainya dulu. Nah, ini baterainya kita akan mencoba untuk pasang. Lalu kita tutup dulu. Nah, ini teman-teman, ini apa nih? Nah, ini penasarannya, ini kayaknya udah ini ya teman-teman ya. Aduh, saya nggak berani ini deh. Nah, sebelumnya ini di sini ada buku petunjuk nih teman-teman. Nah, ini buku petunjuk. Oh, ini ada lampunya nih. Ini ada lampu. Oke. Ya kan, jadi seperti ini kan. Nah, ini sebelumnya gini deh, ini ada off on on ya tuh. Nah, begini teman-teman, jadi intinya kita nih, misalnya kita mainnya 6 orang kalau nggak 6 orang misalnya ada 3 orang atau 2 orang nggak apa-apa. Jadi kita masukin jarinya ke sini, ya kan? Nah, terus kita tekan kan, misalnya kita nempelin sampai yang di ujung sini nih. Sini ini, jadi dia ada semacam seng besi gitu ya. Jadi kita tempel di sini. Nah, misalkan kita stop nih. Tuh. Jadi ini seperti roulette. Apabila kalau lampunya kita lihat. Nah, dari sini. Berarti kita kalah, kita kena setrum. Tapi setrumnya sih nggak parah ya. Jadi maksudnya kayak setrum paling kayak kaget doang, seret gitu doang. Jadi nggak kayak setrum listrik gitu kan. Setrumnya cuman hanya setrum kejut gitu. Jadi cuman kayak merasa kayak digigit semut aja gitu teman-teman. Soalnya saya udah pernah coba kayak seperti ini. Makanya saya orangnya kagetan. Jadi saya nggak berani untuk mencoba, untuk menjajalin masukin jari saya ke sini terus dilakukan permainan ini. Saya takut banget karena saya udah pernah main ini mod. Ini apa nih? Oh, ini. Nah, mod itu jadi kayaknya apa ya? Kalau menurut saya levelnya lebih berarti 3 orang yang kena lampu ini. Kalau mutiara 1 tuh, berarti bisa pilih nih 4 atau 1, 2, 3, 4, 5 atau semuanya ya. Tuh, semuanya gimana ya. Nah, kita coba ya teman-teman. Oh, berarti 4 orang. Berarti yang 2 aman, jadi kita gitu. Kita yang standar aja lah, biasa 2. Tuh.
Oh. Ini waktunya kali timernya nih. Nah, coba 3. Ini seru banget teman-teman. Ini sih pasti menegangkan. Kocak banget. Jadi tuh, jadi 2 yang kena strom. Jadi ini yang kena yang kalah nih. Berarti yang ini aman. Jadi itu roulette teman-teman. Jadi kita tegang juga ya. Wah, lampunya arah kemana nih? Bisa kita yang di sini nih ya kan. Saya pencet ini nih. Wah, kemana nih lampunya nih? Kita juga deg-degan ini sebenarnya. Wah, kena juga berarti ini. Saya kena nih, kalah nih kayak gitu. Ini bisa disetting. Nah, bisa saya ini nih. Kan. Nah. Ini juga tegang banget nih kalau beneran nih. Aduh, saya juga ngeri. Nah, aman berarti saya. Berarti dia kalah-kalah, kalau udah kalah gugur. Berarti sisa 4. Nah, nanti tinggal terus kalau udah kalah gugur lagi sisa 5. Sisa kan tadi kalah sisa 5, kalah lagi sisa 4. Sisa 3, sisa 2, nah terakhir satu, misalnya one by one, dan satu lawan satu dah, siapa yang menang gitu. Terakhir kalau dia nggak kena setrum berarti dialah pemenangnya, biasanya seperti itu ya. Dialah pemenangnya dan dapat hadiah atau dapat apalah gitu. Nah, ini bagus teman-teman, ini bisa dipasang di lantai, jadi dia kuat, nggak kemana-mana, nggak goyang gitu. Nah, ini lucu ya teman-teman. Seru banget permainannya, pasti akan rame dan heboh ya kan untuk main ini, apalagi kalau mainnya sama ada wanitanya juga. Waduh, pasti kan teriaknya luar biasa ya kan gitu. Jadi ini sangat seru banget, bisa dimainkan di kapan waktu, di kapan saja, mana saja juga bisa. Jadi ini bisa dibawa kemana-mana juga, nggak gitu besar, agak ringan juga, jadi kita bawanya juga nggak berat. Ini juga ada buku petunjuk. Nah, jadi teman-teman siap-siap aja kalau mau main, seru. Daripada kita main game punya dunia masing-masing buat apa? Jadi kita kan lebih dekat untuk mempererat hubungan antara teman, saudara, keluarga, kerabat. Nah, jadi main ini lebih seru. Ajak teman-teman kantor, kalau misalnya kerja di kantor, teman-teman toko atau teman-teman sekolah, teman-teman kampus, ajak main seperti ini. Pasti bakalan seru dan ketagihan, dan banyaklah cara mainnya. Misalnya kalau kalah taruhannya bisa dicoret atau apa mukanya, atau kalah harus banyak minum, harus kalau enggak ya hukumannya terserah lah gitu. Asal jangan pakai uang taruhannya teman-teman. Kalau pakai uang ntar itu berarti judi itu teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini ya teman-teman. Kalau mau order ada di Tokopedia, Shopee, Lazada, saya juga ada jual. Dan pasti banyak permainan, barang-barang unik, yang lucu-lucu, yang keren-keren, yang mengandung edukasi, yang mengandung kreativitas juga ada gitu. Jadi ini teman-teman kalau mau lihat di video saya banyak. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Thank you ya. Bye.